بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض Saya, Haris Ahmad Fadilah, saya berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya, Adinda Syifaatul Aqidati binti Aditya Warman, dengan baik. Dan sebagai seorang istri yang solihah, sebagaimana Allah katakan fasolihat qanitat hafizat, qanitat, dia taat kepada Allah dan kemudian dia taat kepada suami. Kita mendoakan agar mereka barokah. Barokah itu ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikannya. Barokah dalam keadaan mereka sedang senang-senangnya. Barokah dalam pada saat mereka mengalami kesulitan dan semua sisi kehidupannya, kita berharap barokah. Dan barokah cuma bisa kita dapatkan ketika kita iman dan takwa terbangun. Kami berdoa mudah-mudahan kelak akan terbentuk atau menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Tentunya rezeki yang halalan thayyiban yang penuh barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Farid Ahmad Fadilah bin Haji Sukiman, saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya Adinda Syifaatul Afidati kepada engkau dengan mas kawinnya 16 dirham 6 dinar dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Adinda Syifaatul Afidati binti Aditya Warman dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.